Hai semua, nama aku Iman dan korang bersama aku dalam Way Nak Baca Apa Ni. Hari ni aku nak bawa korang pergi terjah satu kedai buku dekat Petaling Jaya. Jom kita mulakan. Untuk cap pertama ni aku pergi The Bibliography Bookshop, DPJ. Kedai ni terletak dekat Jalan Osman, Petaling Jaya. Sebenarnya ada dua kedai dekat sini, Petaling Jaya dengan The Bibliography. Tapi sebab aku datang tu hari Ahad, Petaling Jaya tutup. So, macam sikit lah. Tapi tak apa. Biasalah, ikut SOP, ambil suhu, daftar nama. Kemudian daripada pintu masuk tu, kau jalan terus sampai kau nampak banner. Kalau kau tengok dekat kiri kanan ni, banyak lagi lot yang kosong. Jadi aku harap untuk masa aku datang ni, lagi ramai lagi lah penjual-penjual buku yang akan buka dan meriahkan tempat ni. Aku nak tukar lagu lo-fi sebelum kita masuk, bagi layan sikit. Kedai ini menarik sebab ia menawarkan buku dalam pelbagai genre. Falsafah, sosiologi, politik dan biografi, dan juga sejarah. Untuk yang hantu buku macam aku ni, ada satu rak khusus yang tersedia untuk korang. Semua buku-buku kat sini cerita pasal buku. Buku aku pun ada kat sini tau. Untuk peminat fiksyen jangan risau, kedai ni pun ada jual juga karya-karya fiksyen. Karya-karya Hamka pun ada dijual dekat sini, termasuklah Tenggelamnya Kapal Vandervich yang terkenal tu. Aku pun selalu dapat soalan daripada orang, Iman kat mana nak dapat buku Zakban yang terbit oleh DBP tu? Jangan risau, kedai ni ada jual. Yang kat sini, setiap pelanggan akan dapat kopi percuma. Kalau penat cari buku, kita layan kopi dulu. Akhirnya aku pilih 3 buku, Love and Politics, Ishiguro dengan Murakami. Aku tak keluar sesen pun sebab Kiri nak belanja sepenuh hari jadi aku. Yeah. Oh, cakap pasal Kiri, inilah dia orangnya. Kiri Darin Jai Kumar, penjual buku, Cikgu Bahasa Mandarin. Dah beli buku, jangan lupa dapatkan cop eh. Satu cop dah dapat, 4 lagi. Kita jumpa lagi di video-video seterusnya. Bye-bye.